Halo semuanya, jumpa lagi dengan Bunda Hilya di sini. Kali ini kita akan belajar berhitung penjumlahan dan pengurangan 1 sampai 10. Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Penjumlahan 1 sampai 10. Bunda Hilya punya pohon apel yang mau berbuah. Berapa ya buahnya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Jadi Bunda Hilya punya 10 apel nih yang siap dipanen. Kalian hebat berhitungnya. Bunda Hilya memberi 1 apel ke Hilya. Lalu Bunda Hilya tambahkan lagi 1. Berapa ya apel Hilya? Yuk coba kita hitung. 1, 2. Hore, kalian pintar. Jadi Hilya punya 2 apel nih. Kita lanjut ya. Bunda Hilya membeli 1 es krim. Lalu membeli lagi 2 es krim. Berapa ya es krim yang dimiliki Bunda Hilya sekarang? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Iya benar, kalian pinter. Bunda Hilya jadi punya 3 es krim sekarang. Bunda Hilya mempunyai 2 balon. Lalu ada yang memberi lagi 3 balon. Jadi berapa balon ya yang dimiliki Bunda Hilya? Yuk kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kalian hebat. Bunda Hilya jadi punya 5 balon nih. Bunda Hilya membeli 3 buah permen. Lalu Bunda Hilya membeli lagi 5 buah permen. Jadi Bunda Hilya punya permen berapa ya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, kalian hebat. Jadi Bunda Hilya punya 8 permen. Belajar pengurangan 1 sampai 10. Kita belajar menghitung mundur yuk. Sudah siap? Mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pohon apel Bunda Hilya buahnya pada berjatuhan. Yuk kita hitung bersama-sama. Dari 10 apel jatuh 1 apel. Tinggal sisa berapa ya di pohon? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Jadi buah apel Bunda Hilya tinggal 9. Jatuh lagi tuh satu apel. Kita hitung lagi ya, berapa yang tersisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tersisa 8 apel. Dari 8 apel, jatuh lagi 3 apel. Wah, masih sisa berapa apel ya? Kita hitung lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apelnya tersisa 5. Ya, apelnya jatuh lagi nih. Ada 4 apel yang jatuh. Sisa berapa ya? Kita hitung yuk. 1. Wah, apelnya tinggal 1 nih. Masih lanjut ya. Di kebun ada 7 kupu-kupu yang cantik. Tapi sayangnya terbang 4. Sisa berapa kupu-kupu ya yang ada di kebun? Kita hitung lagi yuk. 1, 2, 3. Jadi yang tersisa di kebun ada 3 kupu-kupu. Hari ini Hilya ulang tahun. Hilya mendapat 6 kado. Lalu tiba-tiba 4 kado menghilang. Wah, tinggal berapa ya sisa kado yang tersisa? Kita hitung yuk. 1, 2. Iya, kado Hilya tersisa 2. Sekian cerita dari Cerita Bunda Hilya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Karena selanjutnya kita masih akan belajar lagi yang pasti lebih seru. Dadah semuanya.